jenis tanaman dulu, dan kita mulai fokus akan pengembangan dan penyemaian beberapa benih penghijauan, benih sayur mayur, benih pohon keras, pohon produksi buah-buahan yang nantinya itu akan kita bagikan kepada masyarakat secara gratis. Target kita di sini nanti selain kita membagikan beberapa jenis tanaman dan benih sebagai bentuk kita terhadap lingkungan, melestarikan bumi dan melestarikan alam. Di sini juga nanti akan menjadi edukasi. Jadi edukasi terutama anak-anak SMK pertanian atau anak-anak SMP, anak-anak SMA. Silakan nanti untuk ke depannya bisa berkunjung sini untuk mendapatkan informasi tentang